Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Sambut hari lahir ke-35 Zul Arifin berazam nak tutup kisah lama. Baru saja menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-35 semalam, pelakon Zul mengucapkan terima kasih kepada peminat yang memberikan ucapan selamat buat dirinya. Terima kasih semua untuk ucapan, saya sangat hargai. Saya telah lalui setahun yang penuh dengan jatuh bangun dan saya bersyukur kepada Tuhan karena memberi kekuatan kepada saya melaluinya. Tuhan telah tunjuk siapa yang benar dan tidak benar, siapa yang ada untuk saya dan siapa yang tiada. Orang yang boleh saya percaya dan yang tidak boleh saya percaya, katanya. Dalam pada itu, Zul berkata sudah tiba masanya untuk dia menutup kisah lama dan membuka buku baru serta mengucapkan terima kasih kepada peminat yang sentiasa menjadi tulang belakangnya. Tiba masanya untuk menutup kisah lama dan membuka lembaran baru. Saya ucapkan terima kasih dan akan tampil dengan lebih banyak watak, kandungan, dan cerita untuk menemani Anda semua di screen. Sekian berita hari ini. Sekian, terima kasih.